Waktu nonton video main sambil makan barongsai. Kelawatan. Cepat mana itu, cepat mana? Selain seminar tentang bambu, festival ini diisi dengan berbagai acara seperti karya instalasi bambu, teatrikal topeng, sulap, wayang deling yang terbuat dari bahan dasar bambu, juga beberapa tampilan seni dari para seniman dan kelompok seni yang turut mendukung acara festival bambu tersebut. Di antaranya wayang Puspo Sariro, juga wayang Cikalan. Kok pikiran gak penak sih yo. Aku kok ketok-ketok emak karo bapak ono di omah. Aduh, olehku sekolah. Luru penemu golek ilmu muka-muka besok lewis. Lulus dadi sarjana kepingin mulia no. Tanah kelahiran yo kampung halamanku dewi. Ono sinten ngerangkep nanti juru lampu. Orang apa masih tidak ngerangkep juru lampu bayaran di nombel. Orang kakek ngomong awakku ya wes nampak. Bapak patuh deh. Iya pak, pun kata-kata ngerokok. Ojo kakek lari wong ngerokok aneh ngokon terung lain bapak ngerokokan. Iya pak, sekarang sampean pun. Ya, hari kamu gak nuturi wong boleh. Kutut ya. Iya pak. Nih, jadi ini kan udah kuliah, sehingga mau ya mas nulun. Gampun pak. Dua ilmu apa nih? Ilmu pulau, ilmu kehutanan pak. Ilmu kehutanan nih. Gema, sampun sungkap angin kulo carito. Bile wonten sampun kangoyo woro, kawulo nyuwun ngapuro, kawulo nyuwun ngapuro, japi damale kawulo nyuwun ngapuro. Bambu memiliki banyak spesies dan tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun secara perlahan kelangkaan bambu mulai terlihat akibat konversi lahannya untuk pemukiman. Diharapkan dengan diadakannya festival bambu ini dapat menggugah kesadaran dan tindakan untuk pemberdayaan dan penanaman bambu kembali perlu digencarkan bagi kemajuan bangsa. Agar bambu dapat kembali memancarkan perannya dalam berbagai bidang kehidupan secara menyeluruh. Sudah menjunggu di balik pepohonan itu. Thank you.